excuse me, boleh minta waktunya 5-10 menit? Bisa. Okay. Sini ikut saya semuanya. Berdiri semua, handphonenya di bawah. Kamu namanya? Usi. Usi ya. Namanya siapa? Hero. Your name? Ashwin. Ashwin and? James. James, semuanya bawa handphone ya? Bawa. Handphonenya dikeluarin ya? Handphonenya dikeluarin. Bawa handphone? Bawa, mana? Tunjukin. 1, 2, 3, 4. Kamu nggak ada, kamu... Oh, saya pikir handphone dompet. Oke, okay. Reset di mode kalkulator. Oke, okay. Kita coba eksperimennya dengan kamu. Untuk konfirmasi ke pemirsa di rumah, kita tidak merekayasa apapun ya. Bahkan James nggak tahu ini mau ngapain. Kamu suka nonton TV atau nonton bioskop? Bioskop. Bayangin layar bioskop di sini ya. Bayangin sekarang mesti ada layar gedung bioskop. Nah, muncul banyak angka di layar tersebut. Munculin angkanya ya, di depan kamu ya. Nah, sekarang pikirin angka. Sekarang muncul angka di pikiran kamu, fokusin angka tersebut ya. Tiba-tiba katanya disuruh bayangin angka gitu. Angka berapapun, dari 1 sampai 99. Tugas saya adalah menggunakan grid ini. Kasih saya 9 kesempatan untuk menebak angkanya ya. Kasih saya kesempatan beberapa kali untuk menebak angka yang kamu pikirin. Ya. Bisa berhasil, bisa gagal. Cuma kalau gagal, bilang enggak gitu ya. Fokusin ya. 11? Bukan? Bukan. Bukan 11. Lagi ya. 14? Bukan 14. Tahu nggak angka yang dipikirin James berapa? Nggak. Kalau kalian aja nggak tahu, susah sekali bagi saya untuk nembak. Fokus lagi ya. Oke, kalau gitu ada 5-nya. Enggak. Mendekati 5? Enggak terlalu sih. 7? Bukan. Kasih saya kesempatan lagi ya. 4? Ini saya langsung aja. Saya langsung tebak 4-4-nya. 13, 8, 10, 6? Bukan. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ada yang mendekati? Nggak ada. Nggak kerjain saya? Nggak. Oke. Saya nyerah, berapa nggak ini pikirin? 37. Sebutin. 37. 37. Nggak kerjain saya? Nggak. 37. Beneran? Anda sepegat beneran 37 ya? Semuanya dibuka handphonenya. Kan pakai kalkulator ya. Teriakin hasilnya ya. 11 tambah 14 tambah 5 tambah 7 sama dengan yang keras? 37. Bawahnya 4 tambah 8 tambah 10 tambah 15 berapa? 37. 37, bawahnya lagi 9 tambah 7 tambah 12, tambah 9. Hasilnya? Berapa? Mungkin masih kebetulan. Yang terakhir, 13, tambah 8, tambah 10, tambah 9. Tambah 7, tambah 12, tambah 9. Hasilnya? Berapa? Mungkin masih kebetulan. Yang terakhir, 13, tambah 8, tambah 10, tambah 9. Tadi dia nulis gak ada yang dapat, cuman ketika waktu ditambahin semuanya dari ujung ke ujung, semuanya kayak persis sama gitu. Jadi sebetulnya saya nggak salah dari awal. Mungkin masih kebetulan, oh, ya. Mungkin masih kebetulan. Lagi ya, lagi. Belum, belum. Belum. Sekarang yang turun. 11 tambah 4 tambah 9 tambah 3. 14 tambah 8 tambah 7 tambah 8. 37 juga. Berikutnya, 5 tambah 10 tambah 12 tambah 10. Berikutnya 7 tambah 15 tambah 9 tambah 6. 37.
bukan cuma itu. Sekarang kita coba yang 4 balok ini aja. 11 tambah 14 tambah 8 tambah 4. Ujungnya sini sekarang, yang kotak sini aja sekarang. 5 tambah 7 tambah 10 tambah 15. 12 tambah 9 tambah 6 tambah 10. 37. Coba lagi. 9 tambah 7 tambah 8 tambah 13. 37. Lagi. Sekarang diagonal X. 7 tambah 10 tambah 7 tambah 13. 37. Diagonal lagi. 11 tambah 8 tambah 12 tambah 6. 37. Dikirain udah salah satunya bakal ketemu angkanya. Oh, ternyata salah semua. Tiba-tiba dijumlah-jumlahin. Amazing. Kaget tebak semuanya. Dijumlahin sama kotak. Jajar sama, terus bawah sama, diagonal sama, empat kotak sama. Amazing. Tadi dia nulis gak ada yang dapat. Cuman ketika waktu ditambahin semuanya dari ujung ke ujung, semuanya kayak persis sama gitu. I'm not good with numbers, saya nggak jago angka. Sebetulnya di awal memang saya nggak bisa menebak angkanya berapa. Sebetulnya yang membaca bukan saya membaca Usi, tapi Usi membaca saya. Tapi saya bisa membuat variabel yang sedemikian banyak, sehingga membuat James, sebetulnya di awal saya mengarahkan James untuk berpikir 37. Berasa nggak tadi diarahkan pilih 37? Ya kan nggak di awal, waktu saya kasih bayangan layar bioskop kan? Di momen itulah saya menanamkan angka 3 dan 7. Berasa. Ada informasi banyak angka, tangan saya membentuk. Ini berapa ini? 3. Kemudian saya buat gerakan seperti ini. Ini angka berapa? 7. That's why James memilih 37. Ini bukti yang terakhir. Bahwa memang saya mengarahkan kamu untuk mikir angka. Perhatikan. Dibakar terus tiba-tiba muncul angka 37 juga. Bisa pas 37 tuh hebat. Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Apakah karena saya jago di dalam berhitung? Atau merekalah yang saya pengaruhi untuk menyebutkan angka 37? Sebetulnya, sayalah yang mempengaruhi mereka untuk memilih angka 37. Perhatikan replay berikut ini. Ada informasi banyak angka, tangan saya membentuk. Ini berapa ini? 3. Kemudian saya buat gerakan seperti ini. Jadi, di saat saya berbicara dengan mereka, secara tidak langsung saya menanamkan angka 37 ke dalam pikiran mereka. Lalu, yang perlu saya lakukan adalah membuat banyak variabel yang jika dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 37. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Ini untuk Anda, saya kembalikan kuliahnya. Semuanya thank you waktunya, maaf mengganggu. Lintas Imaji luar biasa. Lintas Imaji seru banget. Siap ya? Siap. Saya mulai jalanin ya. Rizky lihat ya, biar saya nggak curang ya. Orang pertama, coba dibuka. Oke, datang. Oh, bukan manusia, bukan hewan ya. Sebutin zodiaknya apa? Taurus. Lihat sini. Tulis gerakannya ya. Iya. Mereka. Oh. Kamu dengerin kata-kata saya ke mereka ya. Iya.